Ahli Parlimen Pendan Awang Solahuddin Hashim memang melampau. Sebelum YB PAS pernah dihalau keluar dewan dan diberikan beberapa kali amaran tetapi perangainya biadabnya masih belum berubah. Minggu lepas dia memfitnah YB DAP dengan menuduh SPRM menemui RM94 juta dalam rumah pemimpin tersebut. Hari ini dia menggelarkan pula YB Jelutong sebagai bodoh. Jelutong sangat merian lah. Pasal apa? Dia dah, kita dah selesai. Saya patuh pada arahan Tan Sri Speaker. Dia ingat dia nak jadi speaker kot tu. Tapi dia tak layak, bodoh. Yang Mohamad. Astagfirullahaladzim. Eh, cukuplah pendan. Tarik balik kata bodoh. Baru saja buat satu sangkaan jahat ataupun satu mengirukan dewan, sekarang nak... Allahuakbar. Jaga budak-budak sekolah lagi senang.